Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game PKXD. Teman-teman kaget nggak mukanya kayak gini? Ini sengaja aku zoom ya. Ini bukan sengaja sih, kayak aku duduk lagi di deket buah ya, langsung kayak gini mukanya ya teman ya. Oke teman, di video kali ini aku mau tunjukin ke teman-teman ya tentang detik-detik perubahan pet bebek karet ya. Jadi ini teman-teman ya, kalau kalian bilang ini parkit, ini bukan ya, ini bukan parkit ya teman ya. Ini adalah bebek karet ya. Jadi kalau dia lapar, kalau dia mau minum, itu ada bunyi wek 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 gitu, kayak bunyi bebek mainan ya teman ya. Jadi ini pet bebek mainan. Oke. Oke, sekarang kita langsung gedekan ya untuk menjadikan dia menjadi level maksimal alias level 5 ya teman-teman ya. Dan aku juga nanti ajak jalan-jalan teman-teman ya, mau lihat-lihat sekeliling-keliling di pulau PKXD ini apa aja yang baru ya teman-teman ya, atau ada tempat tersembunyi kah di tempat pulau PKXD ini menggunakan pet yang kita tunggangi. Dan juga kita mau buktikan ya mesin itu, penggabungan pet yang level maksimal itu hilang atau enggak nanti di pet lab ya, di tempat ini nanti kita akan coba teman-teman ya. Kita akan keliling-keliling dulu dengan pet ini, kita review dulu ya. Oke teman-teman, kita keluar dulu ya, kita coba aja di luar, nanti kita coba cek di dalam pet lab situ ya, tentang yang paman santai itu yang kembali ke lab lagi, apakah masih bisa untuk penggabungan atau tidak ya untuk yang menaiki pet. Oke, kita buktikan ini teman-teman ya, kita up dulu level dari pet kita ini ya teman-teman ya, sudah gede, sudah besar ya teman-teman ya. Oke, kita up langsung. Ini jenisnya kayak parkit tapi sebenarnya pet bebek ya. Oke, di seperti biasa nggak kelihatan ya di layar. Oke, di sini teman-teman ya sudah ada tampilan bebeknya. Terus kalau kita berubah jadi bebek, bisa nggak naikin bebek ya? Coba. Nah, jadinya serasi kan? Jadinya kayak couple ya teman-teman ya. Aduh, ada-ada aja ya PKXD ya, kok armornya berusaha berubah. Oke, kita pencet ini teman-teman ya. Terus kita ada tiga menu di sini, angkat ya, kita bisa angkat. Terus kita taruh lagi, kita jatuhkan lagi ya, bukan jatuhkan, kita taruh, sorry. Terus kita sayangi ya, petnya juga bisa. Terus kita mau naikin petnya. Seperti ini teman-teman ya. Jadi dia terbang teman-teman. Dia bisa kayak gitu tuh. Kok kayak gitu ya? Jadi dia bebeknya kayak kita terangkat gitu loh. Nah, karakter kita kayak terangkat gitu ya, teman-teman ya. Jadi beda dengan pet-pet yang sebelumnya, dimana kita tuh kayak ke belakang gitu ya. Tuh, kalian bisa lihat ya reviewnya teman-teman ya. Tuh, kayak ke belakang gitu. Gitu ya. Kayak ke belakang gitu naik ya, teman-teman ya. Dan juga kalau dia jalan itu terbang ya. Tuh, dia kalau jalan terbang, teman-teman ya. Kukira dia akan berjalan, ternyata dia terbang, teman-teman ya. Tuh, bisa terbang seperti ini loh. Kak, asik loh ya, teman-teman ya. Tuh. Bisa terbang loh. GG emang ya. GG. Dan tampilannya seperti ini kalau misalnya lagi nyantai seperti ini ya. Terus kalau jalan seperti ini. Wah, asik sih. Ini keren sih update-annya ya. Keren banget itu teman-teman update-annya. Gokil ya, gokil. Lompat. Oke, lompatnya agak pendek ya, tapi standar aja lompatannya, nggak terlalu tinggi ya, seperti ya standar-standar aja lah ya. Seperti ini reviewnya teman-teman ya, kalau petnya kita naikkan dan dia terbang teman-teman ya, dia terbang, unik banget nih terbang dia ya. Dan kita lompat ya, tidak bisa lompat tinggi-tinggi. Dan di sini teman-teman kalau ada secret-secretnya coba kasih tahu ya. Di sini aku keliling-keliling coba ya. Nah, di sini juga ada portal, dimana portalnya ada dua ya di sini. Yang pertama itu portal dekat wahana, terus yang kedua portal di dekat ini sekolah. Ini adalah portal menuju Suni Festival School. Jadi di dalamnya kalian bisa kayak bermain-main gitu ya, kayak builder gitulah ya. Ada alat-alat baru juga di situ, tapi nanti akan aku tunjukkan terpisah aja ya teman-temannya, nggak di video ini. Yang jelas kalau kalian mau menikmati Suni Festival School, kalian bisa masuk ke dalam portal ini ya. Portal ini kalian bisa masuk. Oke. Kita lanjutkan perjalanan kita ya, sambil kita mencari sesuatu, apakah ada yang baru di sekitaran pulau ini. Kita lihat di bawah-bawah sini, biasanya di pinggir-pinggiran ini ya teman-teman ya, ada sesuatu. Dan juga teman-teman ya, armor bebek ini kalau jalan dia ada bunyi kwek-kwek-kwek-kwek. Dan aku main di di Crazy Run itu, kalau misalnya kita pakai berubah armor ya, berubah
transisi menjadi pet bebek, menjadi bebek itu kita lompatannya tinggi dan itu enak banget ya untuk main crazy run, itu enak banget. Memang lompatannya tinggi dan juga jalannya juga lumayan cepat sih. Jadi enak banget kalau dipakai crazy run, tapi masih kalah ya kalau pakai armor yang bisa nge-sprint ke depan kayak armor Nimda, terus armor apa namanya tuh yang armor admin kuning, itu mungkin dia kalah cepet. Tapi kalau untuk fun-fun saja, challenge biasa, ini enak banget ya armornya untuk dipakai di crazy run. Aku udah pakai ya, enak banget. Oke, seperti ini ya tampilannya teman-teman ya. Jadi dia bisa terbang gitu, kita lompat-lompat seperti ini ya. Dan dia kita cek ya teman-teman ya, di sini di bagian pet, di bagian ini ya, dia di legendary, otomatis dia pasti ada di paling bawah ya. Kita cek paling bawah, kita cek. Nah ini ya, jadi di sini, oh apa ini teman-teman, pilih mutasi dan dia bisa digabungkan loh. Wah, maksudnya gimana nih, pilih mutasi. Oke, kita coba aja langsung ke paman lab ya, kita coba minta pertanggungjawabannya, ini maksudnya gimana ini paman lab ya, kok bisa ada mutasinya dan bisa dirubah ya, bisa ditambah teman-teman. Kita coba cek dulu ya, maksudnya apa ini. Ayo kita ke lab, kita cek dulu ya, kita cek pelan-pelan, ini ada mutasinya loh. Loh mana, ah ini dia. Halo, kamu kembali lagi. Waduh, kamu kembali lagi ya, tapi ini tagline-nya sama ya. Oke, kita lihat teman-teman ya, kita coba di sini, klik di sini, kita klik baterai super, coba ya. Waduh, kita beli malahan. Sebentar, pilih spesies. Nah ini bebek quaker. Oke, loh ini maksudnya error atau gimana ya teman-teman, apakah bisa dimutasi atau bagaimana ya. Aneh banget teman-teman ya. Coba kita back dulu ya, kita back dulu, kita coba lihat lagi ya teman-teman ya, di sini apakah di sini juga ada pet natal ya teman-teman, bisa beli pet natal dan itu bisa dikombin ya. Dikombin maksudnya apa bang, pet-pet itu, pet-pet natal yang kemarin itu bisa dikombin lagi dan tidak hilang ya fiturnya ya. Oke, terus kita cek di sini, ini mutasinya apa teman-teman, sedangkan ini kan belinya pakai uang ya, kok bisa ada mutasi ya teman-teman. Ini rubah es, oh mutasinya harusnya mutasi yang bisa dinaikin ya. Ini kayaknya error ya teman-teman, kayaknya ngebug aja ini ya. Tapi di sini bisa dimutasi loh teman-teman ya, pilih mutasi favorit ya. Loh, 3 poin. Wah, ini sih mencurigakan ya teman-teman, yang tahu coba komen aja ya. Ini maksudnya apa ini? Kok bisa dimutasi teman-teman ya? Coba kita cek lagi di sini. Apakah ada bebek-bebek yang lain teman-teman? Kita cek dulu ya. Wah, ini sih menarik. Apakah dia parkit ini? Bukan ya, teman-teman ya. Dia masa disamakan dengan parkit sih? Aneh. Menarik, menarik. Kalau di shop kita lihat sudah nggak ada lagi petnya ya. Tuh. Tuh, petnya sudah nggak ada lagi. Tapi kok bisa digabungkan menjadi itu ya? Coba kita lepas pet kita ya. Salah. Kita coba tersimpan dulu ya petnya ya teman-teman ya. Di sini mana tadi, di bagian ini loh. Sebentar, ini bingung aku ini nggak mudeng ya, maksudnya kok bisa ada mutasinya ya teman-teman ya. Coba kita kembalikan dulu normal teman-teman ya, kita kembalikan normal lagi. Oke, ini tuh ya bebek quaker penakut, dan kita coba kombin ya, kita pakai baterai biasa coba. Mana, kita coba tuh, bisa ya, tapi dia nggak ini teman-teman, nggak anu ya, nggak ada temannya tuh, aneh banget ya. Wah, ini sih menjadi misteri ya, kenapa ini teman-teman. Menarik ya teman-teman, yang tahu coba komen di bawah ya, ini kok bisa dimutasi teman-teman ya, kok bisa dijadikan 3, aneh banget loh. Menarik teman-teman ya, menarik.
Kita tunggu aja apakah ini ngebug atau apa. Di sini ada pilih mutasi, sedangkan kalau kita mau menggabungkan mutasi itu kan harus 3 pet yang sama dengan level maksimal. Lah ini kan cuma dapat 1. Kok bisa ya? Apakah bisa naik level lagi, teman-teman ya? Kayaknya bisa naik level lagi ya. Oke, coba kita taruh aja, dan teman-teman yang tahu coba komen aja nanti di bawah ya. Biar kita sama-sama tahu, yang nonton video ini juga tahu ya. Apakah ini bisa dinaikkan lagi levelnya, teman-teman? Coba kita lihat ya, evolusinya cuma sampai 5. Tidak ada lagi evolusi perubahan ya. Kok dilepas, enak banget. Salah pencet, teman-teman ya. Oke, di sini. Wah, ini sih kacau gaming ya, kalau sampai bisa ditambahin gitu ya. Menarik. Oke deh teman-teman, mungkin itu bug aja ya. Tapi kalau teman-teman yang tahu itu mutasinya seperti apa, silakan aja komen di bawah ya, supaya teman-teman bisa tahu. Oke. Tuh wek dia. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya ya. Kalau ada tambahan dan komentar silakan aja di komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share, komen dan subscribe ya. Terima kasih.